Ibu udah usir, jadi kamu gak usah khawatir, ya. Siap, Bu. Anu gak tahu kenapa tiba-tiba Andi kayak gitu. Ya, sayang. Kita harap maklumlah. Mungkin dia masih shock karena Elisa kan belum sembuh dari koma. Jadi, dia masih nganggap tuh kamu Elisa. Iya, Bu. Kasihan ya, Andri. Tapi Andri takut, Bu. Tolong jauhin Andri dari Anna. Iya, Ibu udah bilang sama semuanya di rumah sakit. Kalau dia masuk, nggak akan boleh. Jadi kamu gak usah khawatir, kamu istirahat aja ya. Makasih ya, Bu. Anna boleh minta sesuatu sama Ibu? Apa, sayang? Anna mau susu coklat, Bu. Ya udah, Ibu cari. Kamu di sini ya. Masih ingat? Dulu lo cerita, katanya lo nyewa orang buat nyelesain masalah lo. Aku butuh. Bantuin gue ya, please. Mbak, ya saya mau jual kalung ini. Bentar, saya cek dulu ya. Maaf, Mbak. Ternyata perhiasan Mbak ini imitasi. Bisa menghancurkan segalanya, termasuk kebahagiaan. Aku gak nyangka. Benar-benar kejam Elisa. Elisa mampu melakukan segala macam cara, termasuk merebut kebahagiaan anak untuk kepentingan dia sendiri. Aku gak mau tinggal diam. Dennis harus tahu sebenarnya. Ya, permisi Mbak. Iya. Ya, saya mau ketemu sama Dennis. Bisa, Anda mau saya bicara sama penting. Maaf, Mas. Pak Dennisnya lagi ada rapat, jadi tidak bisa diganggu dulu. Ya udah, kalau begitu saya tunggu di sini aja. Iya, silakan Mas tunggu di sini. Ya, terima kasih ya. Segi penjualan, kantor kita lumayan bagus. Dan mulai sekarang, kita harus menemukan inovasi baru untuk produk.
ketiduran. Ya udah jam segini. Mbak, maaf, saya mau nanya Pak Denise udah selesai ini? Belum Mas, belum selesai. Mohon maaf, ini masalahnya ini benar-benar bertindak sehat sudah masuk ke dalam. Mohon maaf. Maaf Mas, Mas gak bisa masuk Mas, Pak Denise-nya gak bisa diganggu. Mas, saya mohon maaf Mbak, cuman masalahnya saya harus tetap masuk. Apapun yang terjadi saya harus masuk sekarang, dan ini penting. Gak bisa Mas. Saya harus masuk ke dalam. Maaf. Masa Mas, tolong Mas sama Pak Denise mau masuk. Saya minta maaf Pak Denis. Saya mau bicara. Penting. Ada apa, Andri? Ini soal Ana. Mas, Mas. Mas, keluar dari kantor ini, Mas. Saya minta waktu sebentar, Pak. Tolong. Jadi sebenarnya Ana itu... Jangan bikin keributan di sini, Mas. Mas, saya minta waktu sebentar, Pak. 5 jangan, menit. Ayo, Mas, ikut. Minta waktu sebentar, Pak. Mas, jangan bikin keributan di sini, Mas. Saya minta waktu sebentar. Ayo, ayo, ikut. Sebenarnya, saya minta waktu sebentar. Ayo, Mas. Meetingnya sekarang Pak, karena meeting ini benar-benar urgent dan keputusannya harus diambil malam ini juga. Ayo Mas, Mas, ayo Mas, saya bilang ayo keluar. Ayo keluar. Dia mau sekarang dong. Mas, Mas, jangan sampai kesempatan saya habis ya. Mas keluar dari kantor ini atau saya panggil pihak yang berwajib. Silakan Mas. Ya udah, nggak usah teriak-teriak, Mas, santai aja Pak. Bapak bisa masuk, Mas, kerja tenang aja, saya pasti bantu. Takkan semuanya. Kayaknya aku gak mungkin tinggal diam deh. Harus ke tempat mereka. Ya, warung kita kan orang. Dan aku bakal kasih tahu ke mereka semuanya apa yang terjadi sebenarnya.
yang butuh bantuan gue. Iya. Pembayarannya? Tenang aja. Bakal gue urus. Gue tahu. Kalau gue macam-macam. Lo pernah ngelayapin gue kan? Lo tau Dennis Aji gue gak kan? Dia calon suami gue. Emang lo butuh apa? Gue butuh lo lenyapkan orang yang namanya Andri Suteja. Tanya Reno, dia bakal ngasih lo info soal Andri. Sayangnya gue gak bakal ngerjain sebelum ada DP. Lo kerjain aja dulu. Gue bakal bayar lo dua kali lipat. Pegang kata-kata.